Hai hai hai, assalamualaikum, selamat sejahtera untuk anda semua. Pastinya nak tahu kan apa produk terbaru yang Nikudo bagi kepada pakcik untuk review waktu ini. Tengok ni ha, besar sangat, besar. Siap orang kata apa nama? Berat sangat dan yang paling amazing bila pakcik dapat ni, dia dah seharian di dalam office pakcik. Sebab dia hantar tu pada pukul 6 pakcik dah balik dah. Dan esoknya pada pukul 2 petang baru pakcik ambil. Dan yang mengejutkan pakcik, dia masih lagi orang kata keras. Keras maksudnya dia dingin ya. Jadi pakcik nak tunjuk. Terima kasih pakcik ucapkan sekali lagi kepada Nikudo sebab bagi pakcik peluang untuk rasa seafood daripada Nikudo, yang semestinya Nikudo seafood memang terbaik. Ini kali kedua Nikudo bagi pakcik untuk review dan masak pada tengah hari ini. Pakcik nak masak je lagi, nak tengok apa dalam dia. Dan pakcik dah tengok dah tadi. Dan untuk anda semua, inilah yang terbaik sebenarnya kalau anda nak beli seafood yang fresh tanpa was-was. Yang orang kata kadang-kadang beli kerang ke beli itu, kadang-kadang kualiti dia sangat-sangat rendah sebabkan dah lama. Tetapi Nikudo mempunyai teknologi yang sangat-sangat bagus dan diakui oleh banyak ya, ramai customer yang beli. Okey, jom kita buka dan unboxing bag ini. Dan pakcik yakin anda semua kalau beli dekat Nikudo, bag ni anda kena dapatkan satu. Bukan untuk dalam dia untuk beli barang-barang Nikudo saja, tetapi anda boleh letak macam-macam yang sejuk dingin. Jadi kita buka ya. Buka. Bag ni boleh menampung sangat besar dan ini pun dah berat. Pakcik ucapkan terima kasih sekali lagi. Tengok pakcik unboxing ya. Sambil-sambil kat belakang tu apalah diorang buat tu. Alright, jom kita tengok. Wow, dekat bahagian atas dia ada tempura prawn. Udang tempura. Okey, kita letak satu kat sini. Wow, ada juga Japanese bread prawn ataupun udang goreng daripada Nikudo. Nikudo. Alright. Nikudo. Betul-betul. Dan ada juga item ini yang pakcik yakin pakcik tak sabar sangat nak masak, iaitu dia punya kita panggil apa ni, Nikudo seafood. Pakcik rasa ini adalah sejenis udang. Sejenis udang. Sejenis udang yang kecil-kecil yang dah dibersihkan yang tinggal masak saja. Ini item ni pakcik rasa boleh makan satu family. Banyak gila. Okey, kita letak. Okey. Wah, nampak. Dan pakcik suka sangat. Perlu-perlu pakcik tak buka kipas ni. Sebab excited sangat nak dapatkan, nak tunjukkan anda. Ini adalah ikan. Ikan tak sedap pakcik. Ikan apa ni? Macam ikan bawal lah. Ikan bawal lah. Ini kalau goreng ni sedapnya. Ada ikan bawal lah. Lap sikit peluh. Alright. Ikan bawal ada. Dan pakcik nak tunjukkan kita ada juga Nikudo bagi pakcik udang. Udang yang betul-betul dah basuh dan dia susun dengan elok. Inilah dia. Dia tak ada bahan pengawet dan premium quality daripada Nikudo. Yang penting dia ada sertifikat HACCP yang mana diakui oleh Kementerian Kesihatan. Jadi tanpa was-was ya. Dan ini juga pakcik suka isi kepah ni dah siap-siap dah, isi kepah dan juga apa dia bagi. Banyak pula Nikudo. Thank you so much Nikudo. Ini makan seminggu tak habis ni. Okey. Oh, dua set bagi pakcik. Thank you so much. Dua boleh buat rendang isi itulah, isi macam isi kepah atau kerang. Asalnya dua-dua ni berbeza ni ya. Pakcik tengok ya kat atas ni. Dia ada tulis nama kat atas ni ya. RM10 dan ini pun sama ke? Oh, sama. Okey, dia macam isi kepah eh. Isi kepah yang saiz besar punya. Dan ada satu lagi iaitu macam pepahat. Ini bolehlah kita boleh buat bakar ke, buat masak cili ke. Isi pepahat ni sangat berat. Dan ini adalah yang 10
Satu kilo bunyi. Satu kilo. Dan nampak packaging dia semua sangat-sangat bagus. Dan yang penting, kalau anda letak hanya letak surat khabar je kat bawah ni eh, dia sangat menjamin sejuk eh. Bag ni pakcik suka gila. Sangat-sangat best. Bulat, main sini bulat. Tengok. Yang mana kita nak. So, pakcik nak goreng ikan ni. Lepas tu pakcik nak goreng juga untuk tengah petang nanti. Dan masak udang cili yang mana pakcik sangat-sangat suka. So untuk korang semua yang nak beli seafood secara online, boleh sahaja melayari Mikudo Seafood dan boleh dapatkan item-item yang pelbagai. Kalau macam ikan ni kan, ikan bawal ni, kalau korang tengok ikan bawal ni, memang dia dah siap siang dah. Tak payah susah-susah, kita hanya goreng sahaja dan besar. Memang harga berpatutan. Especially yang ini, tak perlu kita nak celet-celet tepung. Terus, hanya terus cakap apa, masukkan kuali. Hari tu pakcik buat tanpa minyak. Kalau dengan minyak, mungkin lebih cepat masak. Dan orang kata, dijamin ready to cook. Tak ada bahan pengawet, tak ada artificial coloring, tak ada pewarna. Natural from sea. Maksudnya, daripada laut, memang natural from sea. Yang ini pakcik suka sangat yang ini. Tempura ni, uish, memang pakcik rasa macam tertelan air liur. So apa-apa pun pakcik nak masak semua ni, terima kasih Mikudo Seafood. Thank you so much untuk anda layari Mikudo untuk dapatkan produk yang istimewa. Dan kalau pergi ke sana, ke outlet, jangan lupa beli bag ni. So bag ni sangat-sangat bagus, sehari anda masih dingin lagi. So untuk anda, pakcik review. Terima kasih Mikudo sekali lagi untuk taja dapur pakcik. Semoga kita akan berkolaborasi lagi. Bye-bye.